Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Cici. Oh my God, baru tahu saya guys ya, ada gitu. Walaupun pekerjaan ini sudah pupus, lagi-lagi di Malaysia. Haven't tasted it, will you? Namun sebenarnya, masih ada segelintir individu ternama masih menggunakan khidmat pekerjaan ini. Saya baru tahu guys ya, ada. Ya Allah, kalau nggak disebutkan atau tidak diseranaikan oleh fakta, ini kita nggak tahu loh guys asli. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan lagi daripada teman-teman sekalian, yaitu 10 pekerjaan pelik di Malaysia yang telah pupus ramai tak tahu. Oh, jadi ada pekerjaan yang itu sudah tidak ada, tidak nampak lagi ataupun tidak wujud lagi di Malaysia, tapi dulunya wujud gitu guys ya. Sangat-sangat penasaran sekali. Mungkin ya pekerjaan ini terlalu membahayakan ataupun apa gitu kan. Nah, tanpa berlama-lama, saya sudah penasaran guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang tahu tak, pada zaman dahulu terdapat banyak pekerjaan yang sangat-sangat pelik, tapi kini sudah pupus disebabkan peredaran zaman, seperti human alarm clock yang tugasnya mengejut orang pada waktu pagi dengan mengetuk tingkap. Cik, bangun cik, dah pagi ni cik. Letter yang tugasnya seperti DJ radio, membacakan berita terkini atau membuat lawak untuk menghiburkan pekerja kilang. Dan human computer yang tugasnya sama seperti calculator, iaitu membuat pengiraan yang rumit. Tapi itu di luar negara lah. Macam mana pula dengan Malaysia? Sebenarnya terdapat banyak pekerjaan yang wujud pada zaman dulu yang korang langsung tak pernah dengar. Nak tahu kerja apa? Jom bersama Fak Tau, kita mulakan sesi interview. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Cici. 10 pekerjaan pelik yang telah pupus di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Yap. Subscribe Fak Tau channel guys. 10. Pemeriksa lesen TV. Mesti korang terkejut kan? Suatu ketika dahulu, kita memerlukan lesen untuk memiliki TV dan radio. Ini kerana pada masa itu, servis periklanan masih belum diperkenalkan secara meluas. Dan lesen TV merupakan salah satu alternatif sebagai cukai untuk membayar stesen penyiaran di mana korang perlu membayar RM24,000 setahun. Okey, peraturan-peraturan penyiaran lesen-lesen bagi alat terima. Oh my God, baru tahu saya guys ya, ada gitu. Dan kalau korang ada radio dekat kereta pun, korang kena membayar RM12 setahun untuk servis penyiaran. Setiap tahun, pemeriksa lesen TV akan datang untuk menyemak lesen TV dan radio. Dan sekiranya tak ada, korang boleh didenda tidak lebih dari RM60. Sebab itulah, bila pemeriksa ini datang, ramai yang akan menyorokkan TV dan radio mereka, terutamanya di dalam tandas kerana tidak memiliki lesen. Baru tahu asli. Namun setelah servis periklanan diperkenalkan secara meluas, lesen TV telah dimasukkan pada tahun 1999. Tapi bukan saja di Malaysia tau, di luar negara juga memerlukan lesen untuk memiliki TV pada masa itu. Malah, diorang siap gunakan kereta khas lagi untuk mengesan sama ada rumah korang ada TV ataupun tidak. Kok bisa gitu? 9. Gila, sejak pagi dulu. Tukang rasa makanan. Macam seronok je dengan nama pekerjaan ni kan. Dahlah dapat makan free. Lepas tu hari-hari dapat merasa pelbagai variasi jenis makanan. Namun begitu, pekerjaan ini sebenarnya agak berbahaya tau. Suatu ketika dahulu, pekerjaan ini dianggap sangat-sangat penting, lebih-lebih lagi kepada golongan diraja dan orang-orang ternama. Ini kerana tukang rasa makanan perlulah merasa dahulu makanan itu untuk memastikan makanan tersebut tidak mengandungi racun atau bahan-bahan berbahaya dan selamat untuk dimakan. Apa ini?
Ayam kah, kayu kah? Nampak tak betapa bahayanya pekerjaan ini? Ha. Betul. Walaupun pekerjaan ini sudah pupus, lagi-lagi di Malaysia. Namun sebenarnya, masih ada segelintir individu ternama masih menggunakan khidmat pekerjaan ini untuk memastikan keselamatan mereka. Okey. 8. Lamp lighter. Seperti yang korang tahu, kebanyakan lampu pada zaman dahulu menggunakan lilin, belita atau lampu gas kan? Bukan sahaja di rumah, malah lilin atau belita ini turut dipasang di tepi jalan untuk menerangi laluan pejalan kaki. Hasil daripada itu, wujudnya pekerjaan tukang nyalakan lampu jalan atau lamp lighter, di mana tugas mereka adalah untuk menyalakan semua belita atau lilin di sepanjang jalan sebelum waktu malam dan memadamnya kembali pada waktu pagi. Namun seiring dengan peredaran zaman yang semakin maju, kebanyakan lampu jalan kini telah ditukar kepada lampu mentol dan LED. Jadi, pekerjaan tukang nyalakan lampu jalan telah ditukar kepada tukang mentol lampu. Tapi kan, walaupun pekerjaan ini dah pupus di Malaysia, di luar negara, masih ada lagi negara yang mengekalkan lampu jalan jenis gas ni tau. Contohnya seperti di negara Belarus. Tapi, terdapat satu tradisi pelik yang dilakukan mereka selepas lamp lighter ini selesai nyalakan lampu, iaitu orang ramai akan meluruh kepada pekerja tersebut sambil menggosokkan tangan mereka pada butang pekerja ini kerana mereka percaya perbuatan itu akan memberikan nasib yang baik kepada mereka. Oh my god. 7. Tukang gunting rambut atas basikal. Pekerjaan ini sebenarnya diceritakan oleh ayah Fak Tau berdasarkan pengalamannya semasa kecil, di mana tukang rambut ini akan datang ke kampung-kampung atau estate-estate sambil melakukan perkataan gunting, 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 gunting. Di mana jika korang mahu rambut korang digunting, korang akan duduk di atas kerusi basikal yang telah diubah suai untuk keselesaan, dan tukang gunting rambut itu akan mula menggunting rambut korang. Fuh, best je kalau sekarang ada lagi servis macam ni. Lucu. Tapi sayangnya, Fatih tak jumpa mana-mana gambar dan informasi mengenai pekerjaan ini. Namun jika ada di antara korang yang mempunyai lebih informasi, bolehlah korang kongsikan di ruangan komen. 6. Operator lift. Cuba korang bayangkan, kita ditugaskan untuk duduk di dalam lift dan tolong tekankan nombor tingkat sebagai pekerjaan. Macam tak logik kan? Namun sebenarnya, pekerjaan ini benar-benar wujud suatu ketika dahulu, di mana ia dipanggil sebagai operator atau penjaga lift. Kalau korang nak tahu, pintu lift zaman dulu bukanlah terbuka automatik macam sekarang, tapi perlu dibuka dan ditutup secara manual oleh operator lift. Manakala di pusat membeli belah pula, tugas operator lift selain daripada menekan butang adalah untuk memberitahu atau mempromosikan kepada pembeli apa yang menarik di setiap tingkat tersebut. Betul ke pekerjaan ini dah pupus di Malaysia? Hasil daripada carian Fak Tau, selain daripada setengah hotel 5 bintang yang masih mengekalkan servis ini, terdapat sebuah pusat membeli belah di Pulau Pinang juga masih mengekalkan pekerjaan ini, iaitu di Gama. Pekerjanya, iaitu Kadipan Gunasami, telah bekerja sebagai penjaga lift sejak dari tahun 1982 dan masih kekal berbakti sebagai penjaga lift sehingga kini. Fuh, rare betul kan? 5. Switchboard operator. Alright. Mesti korang tertanya-tanya, apa benda switchboard operator ni kan? Suatu ketika dahulu, setiap kali bila korang nak buat panggilan, korang perlulah menghubungi operator telefon terlebih dahulu dan beritahu pada mereka nombor dan destinasi panggilan korang sama ada di rumah ataupun pejabat. Kemudian switchboard operator akan bertanggungjawab menyambungkan talian korang ke destinasi secara manual menggunakan papan switch. Ha. Fuh, tengok wayar dia yang berselirat tu pun Fak Tau dah pening. Tapi antara kelemahan sistem ini adalah panggilan kita dikawal sepenuhnya oleh operator telefon dan mereka boleh mendengar setiap perbualan kita. Namun pekerjaan ini mula dimasukkan secara beransur-ansur apabila sistem panggilan automatik mula diperkenalkan pada tahun 1920, di mana korang boleh menghubungi destinasi talian korang secara terus dengan tujuan untuk menjaga privasi pelanggan. Ya, sebenarnya. 4. Tukang angkat najis. Sebelum kita
teruskan. Biar Fakta buat sedikit penjelasan dulu. Untuk senarai kali ini, Fakta tak ada niat langsung untuk merendahkan pekerjaan mana-mana pihak. Malah, pekerjaan seperti tukar akar sampah patut diberikan pujian yang tinggi disebabkan atas jasa dan pengobatan mereka lah. Kita mampu hidup dalam keadaan yang bersih dan terjaga. Walaupun kerja ni kerja kotor, kerja busuk, tapi hasil dia tu berkat. Nak malu kat orang buat apa? Sama juga seperti pekerjaan tukang angkat najis. Suatu ketika dahulu, kebanyakan tandas berada di luar rumah, dan pada masa itu sistem kubahan bukanlah sistematik seperti sekarang. Disebabkan itulah, setiap hari terdapat pekerja diupah oleh penduduk setempat ataupun pemerintah tempat itu yang akan bertugas untuk mengangkut najis dari jamban-jamban luar rumah untuk dibuang di mana mereka ini dipanggil sebagai pencacai. Tapi jangan salah faham, pencacai ini bukanlah bermaksud satu penghinaan tau, tetapi gelaran yang diberikan kepada mereka sebagai tukang angkat najis pada zaman itu. Namun di zaman ini sahaja, bahasa ini telah disalaherti dan disalahgunakan. Dan yang tua ini ialah pencacai tua pengangkat najis. Okay. Baru tahu guys ya, ada pekerjaan yang kayak gitu. Sangat-sangat gimana ya? Ya mungkin dulu okay lah. Okay. Traffic light manual. Cuba korang tengok gambar ni. Pelik kan? Kalau korang nak tahu, sebenarnya ini merupakan tugas polis trafik zaman dahulu, sebelum traffic light atau lampu isyarat. Saya baru tahu guys ya, ada. Ya Allah, kalau nggak disebutkan atau tidak diseranaikan oleh Fakta, ini kita nggak tahu loh guys asli. Diperkenalkan secara meluas, benda yang kurang nampak seperti sayap dekat belakang tu sebenarnya merupakan penunjuk arah. Walau bagaimanapun, pada tahun 1937, traffic light jenis stop, look and go mula-mula diperkenalkan, dan tugas polis trafik sebagai pointsman mula-mula dimansuhkan. Okay. Tetapi kini, tugas ini masih lagi dilakukan oleh polis trafik, tetapi dengan tugas yang agak berbeza. Oh, kalau sekarang pakai, oh iya, semakin berkembangnya zaman ya guys ya. Namun objektifnya masih sama, yaitu untuk melancarkan pergerakan lalu lintas. Tukang promosi. Korang mesti pernah tengok babak ini di dalam cerita siniman Bujang Lapuk kan? Oh, ini bisa dipakai lagi nih guys ya, bisa dipakai lagi nih. Gak lah, sekarang kan sosial media gitu, tapi bagus banget sih ya guys. Sebenarnya, pada zaman dahulu, sebarang promosi yang hendak dilakukan akan dilakukan dengan cara menghebahkan kepada orang ramai dengan menaiki kenderaan seperti kereta ataupun lori. Tak kiralah sama ada mempromosikan kedai baru, berita tergempar negara maupun filem-filem yang baru keluar di panggung. Alah, macam kadang-kadang kalau korang tengok, ada van lalu dekat kawasan perumahan korang dan bagitahu promosi ikan, udang segar ataupun kempen pencegahan jentik. Sama, konsepnya sama kayak gitu ternyata guys. Okay. Jentik. Ikan, udang, nyamuk segar. Lebih kurang samalah tu. Namun pekerjaan ini telah mulai pupus setelah wujudnya teknologi seperti televisyen dan media sosial. Okay. Di mana semua maklumat berada di hujung jari. Ya, lebih mudah sekarang. Betul. Satu. Oh, apa ni? Tukang berita waktu. Zaman dahulu, bukan semua rumah ada jam tau. Oleh itu, terdapat variasi cara yang digunakan setiap kampung untuk memberitahu waktu. Terdapat kampung yang melantik tukang berita waktu, di mana tugasnya adalah untuk mengelilingi kampung dengan menaiki basikal sambil mengetuk buluh untuk berita waktu terkini pada penduduk kampung. Ada juga setengah kampung yang menggunakan beduk atau tabung untuk memberita waktu selain menandakan masuknya waktu solat. Waktu dah sampai. Pukul apa itu? Pukul berapa itu? Pukul tujuh. Pukul berapa kali? Tujuh kali lah kau ni. Baiklah, saya pukul. Datuk kira ya itu? Satu. Dua. Ada lagi tak pekerjaan zaman dulu yang dah pupus tapi Fakta terlepas pandang? Okay. Cuba kongsikan di bawah. Malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, 10 pekerjaan pelih di Malaysia yang telah pupus ramai tak tahu. Dan saya memang betul-betul tidak tahu.
anak zaman sekarang gitu. Gak bisa untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan lama. Mungkin ya banyak juga di kampung-kampung itu pekerjaan yang masih ada juga gitu kan. Mungkin pekerjaan itu tidak dilakukan di kota, ada juga mungkin seperti itu. Atau bahkan pekerjaan itu masih wujud sampai sekarang, dan istilahnya kakek nenek kita ataupun ya keluarga kita yang di kampung masih melakukan itu. Ya begitulah guys. Terbaik ya Fakta Channel karena membahas 10 pekerjaan ini yang ya mungkin kita tidak tahu kalau kita tidak diingatkan seperti itu. Dan kemudahan teknologi ya guys ya, kita sekarang bisa promosi di mana-mana. Seperti saya promosiin kedai saya juga, buat teman-teman yang belum tahu saya punya kedai guys. Jadi punya kedai di sini, saya baru buka 1 bulanan seperti itu. Jadi di situ menyiapkan seperti makanan-makanan seperti itu, tapi khas-khas Jawa ataupun Solo seperti itu guys ya. Ada juga steak, ada chicken steak, ada beef steak, terus banyak lagi, ada paket-paket nasi Jumat ya, nasi berkah seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau order silahkan ya untuk melarisi dagangan saya. Oke, terima kasih udah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe buat teman-teman yang mau download. Buat teman-teman yang mau order silahkan ada di tab komunitas teman-teman, saya sudah posting di situ. Jadi teman-teman ada nomor teleponnya juga, jadi teman-teman tinggal chat seperti itu atau bisa langsung ke saya ya guys ya di Instagram. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.